Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan bagaimana tip-tip dan cara mengupas kelapa yang susah dikupas atau lengket, teman-teman ya. Jadi mungkin langsung aja agar tidak memakan waktu dan durasi. Ini masih berkeringat keringat ya, tapi demi berbagi, yuk kita lanjut bagaimana caranya melihat cara-cara atau tip mengupas kelapa yang susah dikupas atau lengket. Oke, jadi kalau kita paksa begini, tenaga kita akan habis karena ini terlalu banyak kita ambil. Jadi kita harus mengakalinya dengan cara kita harus mengelus sedikit-sedikit agar tidak memakan waktu dan tenaga. Jadi sangat mudah apabila kita melakukannya dengan sedikit-sedikit ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita ambil banyak-banyak begini akan susah. Kalau kita ambil sebegini, sedikit-sedikit begini akan lebih mudah. Jadi jangan paksakan diri kita untuk mengupas kelapa dengan cepat, tapi akhirnya kita membuang-buang tenaga. Jadi caranya adalah sedikit-sedikit saja, yang penting kita pasti. Daripada banyak-banyak, tenaga kita akan terkuras. Banyak sih bisa, bisa kita banyak-banyak, tapi ya terus makan tenaga. Kalau sedikit-sedikit begini lebih enak kita mengupasnya. Oke, menghemat tenaga untuk nanti. Jangan dipaksakan ya. Sebenarnya mengupas kelapa ini sebenarnya sangat mudah apabila yang tahu cara-caranya. Jadi silakan teman-teman simak lagi. Kita tidak perlu mengambil banyak-banyak, cukup tipis-tipis saja ini. Nah, kalau kita langsung banyak begini akan susah kita kupas. Nah, jadi gini aja, gini aja kita kupas sedikit-sedikit biar lebih ringan. Oke ya, mungkin cukup sekian video tentang bagaimana cara mengupas kelapa yang lengket atau dikupas. Mungkin teman-teman ingin membantu saya untuk terus berbagi hal-hal yang positif yang mungkin bisa bermanfaat untuk kawan-kawan kita semua. Silahkan Anda klik subscribe, klik like dan subscribe. Jangan lupa bagikan sama teman-teman yang lain agar teman-teman Anda bisa tahu bagaimana caranya mengupas kelapa dengan lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.